bekas anak didik Jurgen Klopp, Joao Carlos Teixeira perlu diawasi oleh pemain JDT. Setiap perlawanan pasti ada cabarannya tersendiri dengan Shanghai Shenhua turut mempunyai beberapa pemain import berkualiti musim ini. Pemain import dimaksudkan ialah Joao Carlos Teixeira yang kini merupakan tonggak utama Shanghai Shenhua sejak musim lalu. Bagi peminat setia Liverpool FC pastinya mengenali sosok pemain berketinggian 1.77 meter itu kerana bekas bintang The Reds tersebut adalah graduan akademi kelab yang berpengkalan di England. Bersama Liverpool, Teixeira tampil dalam 8 penampilan di skuad utama dengan 1 jaringan gol. Manakala bersama skuad bawah 21 tahun Liverpool pula, Teixeira menjadi pemain tetap dengan 40 penampilan, 8 gol dan 4 asis. Selepas kemasukan Jurgen Klopp sebagai pengendali baharu Liverpool pada musim 2015, Teixeira kurang mendapat tempat dengan beraksi di Liga Portugal, Belanda dan Qatar sebelum menyertai Shanghai Shenhua pada musim 2023. Meskipun baru menyertai Shanghai Shenhua pada musim lepas, rekod 43 permainan bersama kelab China itu menunjukkan Teixeira antara nadi utama pasukan. 9 jaringan dan 7 asis akan menjadi cabaran utama barisan pemain-pemain JDT dalam mengekang asakan Teixeira. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.